Ini adalah poligon urban 5. Bagaimana reviewnya? Cek bisa. Urbano 5 seri tertinggi dari Polygon, yaitu Polygon Urbano. Jadi ini sepeda yang bisa buat nyantai, bisa buat balap juga ya. Kalau di Jawa sana sih buat orang-orang dibuat balap nih sepedanya nih. Jadi untuk speknya mari kita bahas. Ini Urbano 5 dengan warna green dari pabrikannya. Green ini keren, yang green ini kayak matte gitu ya, atau dark. Lalu untuk ban, dia memakai V-tire, speedster, ban lingkar 20 kali 1.3/8 atau orang sering bilangnya itu 20 banci. Lalu untuk crankset, dia memakai double pieces crankset, tapi single crank ya, ini di 53T. Di belakang itu 11.34 kalau nggak salah. Dan ini 9 speed ya guys. 9 speed. Sudah memakai cakram juga. Untuk cakram. Size-nya memakai 160 di depan. 140 di belakang. Jadi ngimbangin juga. Lalu untuk rem dia udah hidrolik ya guys. Untuk Urbano 5. Udah hidrolik. Untuk derajat di sini bisa dinaik turunkan. Ya. Nah, jadi misalnya kalian pengen lebih aero buat balapan nih, cocok banget. Saddle dari NTT baru, empuk, empuk banget. Sistem penguncian lipatan itu memakai magnet di sini, jadi nanti kalian tinggal satuin aja. Dan ini sudah memakai standar yang bawaannya udah pakai standar ya, jadi kalian nggak perlu beli standar lagi. Untuk standarnya bisa dinaik turunin sesuai dengan kebutuhan kalian, mau miringnya kayak gimana. Oke. Ini untuk harga dibanderol dengan harga 5.520.000 untuk wilayah area Pekanbaru ya. Kalau untuk di luar saya kurang tahu sih. Oke, yang berminat di area Pekanbaru bisa hubungi kita di IG-nya di On Bike Cycle Panam. Silakan. Untuk WhatsApp bisa cek di IG kita ya. Jadi kalau kalian suka video ini silakan like, share, and subscribe. Thank you.